Jalan arah Pekuyangan gitu, lagi pulang, pulangnya kan ke Pekuyangan. Mas Den Bagus, apa kabarnya? Teh Yeni, apa kabarnya? Ganti nyebat ayo ganti. Yang Mas Din Bagus, kapan balik ke Bumiayu? Siap buat ganti. Semoga usahanya tambah laris di mana ya? Rest area Banjaratma apa ya? Semoga sukses buat Didit juga. Semoga tambah sukses. Kapan-kapan main ke Bumiayu, ke Pekuyangan. Ini saya di depan
Universitas Peradaban. Jadi jalannya di sini udah diaspal, jadi nggak rusak kayak dulu. Kalau di kota jalan lingkar itu dicor ya, tapi ini semua udah diaspal sampai flyover. Jadi jalannya udah gruda-gruduk. Tapi tuh di belakang kanan tadi ada jalur penyelamat buat truk yang kadang-kali remnya lagi nggak bener, remnya blong. Salip kanan nggak mau om, kita kan salipnya kiri om, om Fajar, salipnya kiri nih, soalnya kan balik rumah kalau ke kanan ntar baliknya lewat itu udah salip kiri lagi gitu. Ya kita masuk kiri bawa flyover, ya masuk. Mas Wanto lagi ini mas, lagi pulang. Pulang mudik dari Bumayu ke Buguyangan. Aduh. Jalannya baru ya nih Jeng Ari, Jeng Lina. Kalau saya ini turun di bawah flyover. Bawah flyover. Belok kanan arah ke Pakujati, Cipanas. Ya buat yang mau lihat Cipanas sekarang udah kayak gimana Cipanas Pakujati bisa lihat tuh di YouTube aku ada. Udah lumayan bagus Cipanasnya. Nah, ini saya di bawah flyover. Nah ini. Waduh Gati minta dijemput ke Brebes. Jauh Gati. Jauh ya dijemput di Brebes mah. Aduh, Gati aja main kesini, nostalgia zaman SD, zaman puting merah, masih mainan apa itu ya, rok-rok umpet. Sambil saya ini rel kereta api yang arah ke Pakujati, arah ke Pakujati. Ini arah ke Pakujati. Kalau ke kanan arahnya ke Taraban lagi beloknya. Ini kita naik dikit. Mas Fajar mau titip kerupuk main sini atuh. Ntar dikasih kerupuk lagi dua putri. Dijamin rasanya joss ya Mas Fajar ya. Mas Wanto pangling payah banget nih. Apa kampung halamannya sendiri sampai pangling ya? Soalnya jarang di video kampung halamannya ya. Ya ini. Ini udah kampung, selo-selo aja. Ntar kapan-kapan dibawain Mas Fajar. Mudiknya dari Bumiayu aja ke Lerang sampai ke Pegunungan, lumayan setiap hari mudik. Yang masih punya orang tua, jangan lupa ditengokin. Ya, jangan lupa ditengokin terus biar tambah berkah, sehat gitu orang tuanya. Biar hidupnya tambah berkah. Nah, ini udah masuk ke wilayah kerupuk dua putri nih. Pangling ya, Mas Wanto kan sering lewat sini nih, Mas Wanto. Nih, lewat sini. Aku kayaknya mau ambil dari sana aja deh, masuknya. Nah, harusnya belok kiri ya, ke sana ya, langsung masuk rumah. Aku sekarang mau lewat sana aja. Ini namanya Bantar Mangun nih, Mas Wanto. Ntar lupa lagi. Mas Fajar kapan main? Mas Fajar udah daftar belum ya anaknya ya? Kemarin ya Mas Fajar. Udah ke SD belum Mas Fajar? Iya. Ini kalau sholat Jumat saya di sini nih. Kalau sholat Jumat saya di sini nih Mas Fajar. Nah ini. Nah ini sholat Jumat saya di sini. Wow.
nih, holdernya copot-copotan terus nih, nggak pakai holdering. Inilah kampung, kehidupan kampung ya kayak gini nih, kehidupan kampung lah. Ini adalah jalan kereta api yang dari depan Masjid Ahmad Dahlan nih, tapi sekarang udah ditutup karena berbahaya. Jadi baik mobil maupun motor nggak bisa lurus. Ya, nggak bisa lurus. Tuh, nggak bisa lurus kan? Karena sudah ditutup. Depan sana itu Masjid Ahmad Dahlan. Kita belok kiri. Nah, di sini biasanya teman saya, tempat saya menyepi untuk mencari inspirasi. Akhirnya sudah dekat rumah. Lewat muter dikit lah, lewat jalan kereta api sampingnya. Ini kebun nih, masih kebun-kebun ya. Kebunnya orang, bukan kebun saya. Nah, ini. Oke. Hampir sampai depan rumah pabrik kerupuk. Nah, ini adalah pabrik kerupuk. Ye, nyampe. Nah, itu tadi jalan yang tadi tuh. Nah, sekarang saya mau parkir dulu ya, depan rumah. Nah, ini. Nah, yang belum tahu pabrik kerupuk tuh, pabrik kerupuknya. Wah, itu kereta apinya lewat tuh, kereta apinya. Alhamdulillah udah nyampe rumah. Ya, kita parkir dulu deh. Set. Oke, set. Oh, iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Udah sampai. Siapa aja yang masih online bareng saya? Ya, beginilah suasananya. Nah, ini dia. Kita udah sampai ke kebun-kebun. Ke kebun-kebun nih, lihat tuh. Rupanya sini kebun. Terus jadi kereta api tadi turun ke sana. Oke. Terima kasih yang udah bersama kami, yang udah bersama saya. Nanti dilanjut lagi. Jangan lupa like and subscribe di YouTube ya. Di YouTube Indra Studio tanpa spasi, Indra Studio. Jangan lupa. Dadah. Assalamualaikum.